Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis bentang alam dan karakteristiknya. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Topografi bumi terdiri dari berbagai jenis bentuk lahan. Gunung, dataran rendah, dataran tinggi, dan gunung berapi termasuk kategori bentuk lahan utama yang mendefinisikan bagian planet yang lebih kecil yang tidak tertutup air. Jenis-jenis bentang alam secara umum dan karakteristiknya. Gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang di permukaan planet atau bulan yang memungkinkan material yang lebih hangat daripada lingkungan di sekitarnya keluar dari bagian dalamnya. Ketika material ini keluar, letusan pun terjadi. Gurun. Gurun adalah daerah yang panas dan kering di dunia. Gurun adalah tanah kering dan semi-kering dengan sedikit atau tidak ada vegetasi. Gurun mengalami suhu yang sangat tinggi, tutupan awan lebih sedikit, kelembaban rendah, tekanan atmosfer rendah, dan sangat sedikit hujan, yang membuatnya memiliki tutupan vegetasi yang minimal. Perbukitan. Perbukitan adalah daerah yang tinggi di permukaan bumi dengan puncak yang khas, tetapi tidak setinggi gunung. Perbukitan terbentuk akibat akumulasi puing-puing batu atau pasir yang diendapkan oleh angin dan gletser. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran tinggi datar yang terpisah dari lingkungan sekitarnya karena lereng yang curam. Dataran tinggi terbentuk oleh tumbukan lempeng tektonik, aksi magma yang menyebabkan peningkatan kerak bumi. Pulau. Pulau adalah sebidang tanah yang dikelilingi oleh air di semua sisinya dan terbentuk karena letusan gunung berapi atau karena titik panas di litosfer. Polos. Dataran merupakan kebalikan dari gunung dan bukit. Dataran merupakan hamparan tanah datar dengan sedikit perubahan topografi. Ada dataran tinggi dan rendah, tergantung pada bagaimana dan di mana dataran tersebut terbentuk. Jurang. Tebing adalah area batuan yang memiliki sudut umum yang ditentukan oleh vertikal atau hampir vertikal. Tebing terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, dengan pengaruh gravitasi.